Nama saya Sarima binti Baharam. Saya mengajar di SK Taman Melati. Okay, untuk hari ini, saya akan masuk kepada topik tolak yang melibatkan pengumpulan semula. Sebelum saya teruskan, saya minta seorang pelajar untuk bantu saya. Okey, siapa yang boleh bantu saya? Okey, Holik, boleh bantu cikgu? Tolong kirakan berapa bilangan pelajar lelaki yang berada di kelas kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Boleh kamu bantu saya untuk kira berapa bilangan pelajar perempuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita dah tahu bilangan pelajar lelaki dan bilangan pelajar perempuan. Untuk itu, sekarang ni saya nak cari berapa beza. Okey, beza. Apa operasi dia? Operasi dia tolak. Okay, untuk tukarkan kepada bentuk lazim, kamu perlu tahu macam mana cara. Kamu kena tahu dia punya kedudukan nilai tempat. Okey, dari sini saya akan lukiskan jadual nilai tempat. Okey, kita bahagikan kepada berapa bahagian? Okey, di sini kita nak letak apa? Yang ni? Puluh. Okey, kita tuliskan kepada puluh. Daripada sini, kita menggunakan jari kita untuk mendapat jawapan yang lebih tepat. Okey, boleh tunjuk saya 10 jari awak? Okey, 10 jari awak. Sekarang, kita nak tengok nilai ini sama. Bila sama, awak kena keluarkan berapa dekat sini? 8. Okey, tunjuk jari pada saya sebanyak 8. Okey, sekarang 8 kita nak tolak dengan berapa? 8. Okey, 8 nak tolak 8, maka jari kita akan tutup atau akan buka? Tutup. Okey, so kita ada 8 nak tolak dengan 8. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang adakah lagi jari yang dibuka? Tak ada. Maka berapakah bilangan di sini? Kosong. Kita dapat kah? Kosong. Ada satu. Ada tolak dengan apa-apa nilai tak? Yeah. Kalau tak ada, apa kita nak buat? Okey, kita turunkan sahaja. Okey, maka berapakah beza antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan? 10. Okey, alright. Terima kasih, Amir. Saya rasa di kelas belakang ataupun kelas depan, masalah yang sama timbul apabila operasi tolak yang melibatkan pengumpulan semula. Di mana mungkin pelajar-pelajar faham, kita tak cukup, kita perlu pinjam. Tetapi bila meminjam, melibatkan nombor yang lebih besar, pelajar masih mempunyai masalah. Menolak, masih tidak mendapat jawapan yang tepat. Jadi daripada situ, saya cuba memikirkan apakah cara yang kita boleh bantu pelajar-pelajar ini untuk menjawab soalan yang melibatkan pengumpulan semula ni dengan mudah. Ini soalan yang saya ada. Ini yang dikatakan ayat matematik. So kita akan tukar dalam bentuk lazim. Okey, sekarang ni kamu tengok berapa nombor yang diberi? 3,246 tolak dengan 71. Okey, daripada soalan yang diberi, kita tukar kepada bentuk lazim. Saya akan masukkan nombor mengikut nilai tempat masing-masing. Alright. 6 akan diletakkan pada nilai sah. And then 4 kita masuk kepada nilai puluh. 2 seterusnya 3. Kemudian kita nak tolak dengan 71. Letakkan, jangan lupa simbol tolak. Okey, tanda tolak, kita tolak dengan 71. Okey, dekat sini, bila kamu lihat soalan seperti ini, 6 ini untuk tolak dengan 1 tidak menjadi masalah.
Kerana bila 6 tolak 1, nombor 6 lebih besar daripada nilai 1, kita boleh terus keluarkan 6 jari. Okey, keluarkan 6 jari semua. Kita nak tolak berapa? Tolak 1. Maka nak tutup jari sebanyak berapa? 1. Okey. Daripada 6, kita tutup 1. Berapakah jari yang masih terbuka? 5. Okey. Seterusnya, kita nak tolak 4 tolak 7. 4 tolak 7 tidak boleh. Tidak boleh kerana 4 lebih kecil daripada 7. Apa yang perlu kita buat? Pinjam. Okey, kita pinjam daripada rumah ratus. 2 pinjam 1 tinggal berapa? 1. Tinggal 1. Yang ini kita letakkan dekat rumah puluh. Okey, sekarang ni kita abaikan 1 yang kita pinjamkan tadi tu. Kita balik kepada nilai asal iaitu 4. Okey, sekarang ni kamu gunakan 10 jari kamu. Okey? 10 jari kamu, kamu gunakan. Okey, kita tadi 4, kita akan kira nombor selepas itu. Selepas 4 sehingga kepada nilai tu 7. Okey, dari 10 tadi, keluarkan. Kita kira nombor selepas 4, berapa? 5, 6, 7. Okey, berapa jari kamu yang masih terbuka? 7. Seterusnya kita pergi kepada rumah ratus. Tadi kita dah pinjam 1, maka tinggal 1. Ada nombor ke yang perlu kita tolak di bawah ni? Tak ada. Jika tak ada, maka apa yang kita perlu buat? Salin sahaja. Iaitu 1 dan yang ribu? 3. Salin seperti biasa. Boleh ni? Boleh. Okey. Saya akan paparkan jadual nilai tempat ini untuk kamu jawab. Kamu gunakan pen marker warna hitam untuk kamu salin nombor yang asal. Dan apabila kamu pinjam, kamu gunakan marker pen merah. Dan jawapan yang kamu ada melibatkan penolakan, gunakan warna biru. Dan nombor yang asal guna warna merah. Okey? Sekarang ni, okey, Zulhafizi. Kamu berada di tepi ni dahulu. Okey, saya akan tanya. Okey, sekarang Zulhafizi, 2 dengan 1 ini boleh tolak tak? Okey, tunjukkan pada saya menggunakan jari kamu macam mana kamu nak menolak 2 dengan 1. Okey, keluarkan jari berapa? Berapa jari yang nak kena keluar dahulu untuk yang nilai sa ni? 2, kemudian tolak 1. Tolak 1, tunjuk dekat kawan awak. Okey, tolak 1, nak tolak berapa? Tutup berapa jari? 1. Okey, tunjukkan pada kawan awak. Tolak 1, maka berapa jawapan yang tinggal? 1. Okey, sila tuliskan. Sekarang, 7 boleh tolak dengan 9 tak? Tak boleh. So, Zulhafizi, apa yang perlu kamu buat? Okey. Kemudian? Alright. Okey, bagus. Okey, apa perkara seterusnya kamu nak lakukan untuk nilai 7 ni nak tolak dengan 9? Okey, keluarkan 10 jari, tunjuk kat kawan. Okey, keluarkan 10 jari. Kemudian kira atas daripada 7 atau nombor selepas 7 sehingga kepada nilai yang hendak ditolak. Okey, tunjukkan pada kawan awak. 8, 9. Okey, berapa jari yang tinggal masih terbuka? 8. 8. Okey, tuliskan jawapan kamu di situ. Okey. Seterusnya, Zulhafizi, 4 ni sekarang 5 dah tak ada, kita dah tinggal 4. 4 boleh tolak dengan 8? Tak boleh. Apa yang kamu perlu lakukan? Okey, pinjam. Silakan. Okey. Okey, pinjam 3, lepas tu nak buat apa? Nak bagi dekat dia berapa? Okey. Alright. So, apa nak buat? Keluar 10 jari lagi. Kemudian, kirakan dari mana? 4 ke atas. 4 ke atas. Okey, nombor berapa nak mula? 5. 5. 6. Lagi? 7. Lagi? 8. Okey, sekarang berapa jari yang masih terbuka? 6. 6.
Okey, tuliskan jawapan kamu. Alright. So, selepas tu apa berlaku pada nilai ribu ni? Ada benda yang nak ditolak tak di bawah ni? Tak ada. Kalau tak ada, apa yang kamu perlu buat? Tulis sahaja nombor 3 di bawah. Alright. Okey, tahniah. Terima kasih Zulhafizi. Tetapi kalau pelajar tersebut tidak boleh congak, teknik yang kita boleh gunakan adalah menggunakan bahan maujud, mungkin objek, apa benda. Tetapi seandainya dalam kekangan masa yang ada, pelajar tidak mempunyai objek yang cukup, peralatan yang cukup. Tetapi setiap orang saya rasa mempunyai sesuatu pada diri mereka. Saya menggunakan teknik jari, di mana kalau tadi saya kata 9 tolak dengan 6, kalau pelajar menggunakan jari, dia keluar jari dia 9, dia tolak 6, bermaksud kita minta pelajar tutup 6 jari. So kita suruh dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jari yang tinggal itulah sebagai baki. Okey, kita akan teruskan kita punya pengajaran, pembelajaran kita dengan aktiviti kumpulan. Okey, setiap kumpulan akan diedarkan sebanyak 2 soalan berserta dengan jadual nilai tempat. Okey, kita boleh mulakan kita punya aktiviti kumpulan sekarang. Yang kecil atas. Ruangan kecil atas untuk nilai, nama nilai tempat. Satu dengan 7 tak ada beza. So, awak pinjam. Awak pinjam kan? 8 tinggal berapa ni? 8 pinjam 1 tinggal berapa? 7 besar daripada ni tak? Besar. So, boleh ni ke? Okey, dah siap semua? Dah. Okey, kita akan buat semakan bersama. Teknik itu, skill itu, konsep itu adalah sama. Tetapi pelajar boleh pinjam. Tetapi pelajar tidak dapat juga menyelesaikan dengan baik. Kerana mereka tidak boleh bayangkan, okey tadi 6 kita nak pinjam 1, kita jadikan 16. Dalam otak dia kena imagine benda tu 16. Benda yang makin lama makin banyak. Sedangkan kita punya usaha untuk memudahkan mereka. So dekat sini saya ada lembaran kerja. Dalam lembaran kerja ni terdapat lebih kurang 6 soalan. So kamu kena siapkan secepat yang mungkin. Sekarang cikgu nak lihat sejauh mana kamu faham teknik yang kita gunakan, sejauh mana kamu boleh menjawab soalan berkaitan dengan tolak yang melibatkan nombor di atas lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Akan tuliskan jawapan, kamu tandakan kawan kamu punya. Lepas tu di bahagian atas, nanti bawah tarikh tu kamu tuliskan berapa per dengan berapa. Tolong semakkan jawapan kawan kamu. Okey, tadi masa kita buat, saya perhatikan 3 pelajar yang pertama siap adalah Dania, Amir dan juga Fazli. 3 orang ni yang siap. Okey, sekarang saya nak tahu adakah ketiga-tiga ini mendapat 6/6? Okey, Dania dapat 6/6. Amir? 6/6. Fazli? 6/6. Okey, merekalah saya pilih sebagai pemenang.
So, untuk itu saya harap kamu dapat banyakkan latihan. So, kertas ni nanti bawa balik, tampal dalam buku aktiviti yang salah buat pembetulan. Okey, itu saja. Terima kasih.